mother. Kalau pribadi, aku tuh nambah wawasan pembelajaran. Terus, lebih bisa mengerti cara membaca bahasa Inggrisnya bisa lebih baik dalam mendengar dan menulis bahasa Inggrisnya jadi lebih baik juga. Say that we can practice micro teaching with more Inggris. Terus juga kayak buat RPP dengan full bahasa Inggris. Untuk pesannya, kedepannya lebih dicuntur lagi dalam proses pembuatan RPP-nya, karena menurut saya sendiri agak kurang nyambung itu. Dan menurut kami tugas yang diberikan itu terlalu banyak. Kami mohon maaf bila pembelajaran ini ada kesalahan. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.